Halo guys, selamat datang di channel Star Hunting. Kali ini saya akan memberikan tip cara membuat mounting kamera di HP. Cara ini cara yang mudah dan kuat. Bella akan saya tunjukkan bahan-bahannya, yaitu ini mounting HP. Ini yang saya dapatkan dari tongsis HP ya, dari tongsis HP yang enggak terpakai, jadi ini masih berfungsi. Nah, yang kedua, ini bahannya dari saya dapat ambil dari bengkel motor ya, saya cari di bengkel motor. Nah, ini bekas-bekas kap motor yang sudah enggak dipakai dan bisa dimanfaatkan untuk mounting, penahan mounting. Terus ini bautnya, ini pun saya dapatkan dari bengkel. Di bengkel biasanya barang seperti ini, barang yang enggak terpakai atau barang yang terbuang dan kita enggak perlu mengeluarkan modal. Kemudian ini untuk sementara saya buat dari tutup botol minuman. Terus jika Anda mempunyai mounting center di untuk teleskop, ini bisa kita gunakan. Terus ini ya. Ini baunya. Saya lihat. Kemudian cara memasangnya yaitu seperti ini. Ini kita masukkan ini harus ada dua untuk penahan. Pertama ya, ini kita masukkan di sini lapisan pertama. Perlu diingat ini harus diukur dulu jarak telenya, jarak HP, ketinggian mountingnya. Ini kita pasang di belakang. Terus skrup ini di sini kita masukkan. Oke. Terus ini mounting senternya kita bikin seperti ini. Dan taruh tutup botol. Ini cara mudah, cara irit, tidak mengeluarkan biaya. Kita bisa cari di bengkel-bengkel motor. Nah, seperti ini ya, guys. Terus kita kunci ya, guys. Kita kunci ini. Oke, cukup kuat seperti ini, cukup mudah, guys. Oke, kemudian kita lanjut, kita pasang di teleskop. Pasang di teleskop.
ini. Ternyata kurang tinggi. Anda bisa Anda bikin seperti ini, caranya mudah dan hemat, nggak mengeluarkan biaya. Ini cukup kuat. Jadi hasil seperti ini, kita membuat mounting HP seperti ini bisa mengabadikan momen hunting. Ini sedikit diturunkan supaya dia kedudukannya pas. Ya, sudah. Kunci lagi. Oke, guys. Jadi ini ya. Jadi Anda tinggal membawanya. Dan saya akan saya berikan hasil video dari pemasangan ini seperti apa. Jadi gambarnya seperti ini, guys. Dapat kita lihat kalau kita zoom seperti ini. Ya. Dan bendera itu jaraknya sekitar 25 meter. Sekitar 25 meter. Kita lihat. Nah, sangat jelas. Dan sawit yang di sana jaraknya hampir 60 meter. Hampir 60 meter. Ya. Pohon sawit. Seperti ini, guys. Ya, kita lihat pohon sawit yang di sana itu
Kira-kira jarak 50 meter. Dan kamera yang saya gunakan itu kamera HP. Kira-kira seperti ini, guys. Selamat mencoba ya, guys. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Kemudian bisa Anda share untuk dibagikan kepada teman-teman kita, para pediler. Sekian, terima kasih.